saya badan pada pegel-pegel. Aduh, lupa. Kan sekarang waktunya senam ibu hamil. Aduh, keburu nggak ya? Ya udah deh, sekarang aku pergi dulu aja. Mudah-mudahan keburu senamnya. Assalamualaikum. Salam. Bu Winda. Kenapa baru datang jam segini? Kok telat? Ya kak, maaf. Tadi aku lupa. Pantesan badanku pada pegel. Ternyata hari ini waktunya senam ibu hamil. Ayo kita mulai senamnya di situ ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Tangan di pinggang. Satu. Balik lagi. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Tangannya gini ya. Kaki kanan diangkat, tangan kanan ke bawah ya. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Kenapa? Capek. Ih, kan emang gerakannya gitu. Mau sehat gak bayinya? Iya udah sabar aja, kan ini namanya juga olahraga. Ke kiri ya, kaki kanan ke belakang, tangan dilurusin. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ih, namanya juga olahraga, itu Bu. Olahraga itu kan bisa, Bu. Ih, enggak, itu bukan buat ibu hamil, enggak. Ih, bukan buat ibu hamil. Allahu Akbar. Bukan buat ibu hamil. Allahu Akbar. Pokoknya aku pengen main yang ini, Bu. Oh itu mah capek, aku pengen ini. Kenapa Bu? Ini bukan buat ibu hamil. Tapi kan enak, kayaknya gak capek. Duduk. Iya deh. Gak apa-apa Bu. Jangan ngeyel Bu kalau dikasih tahu. Kalau ada apa-apa saya gak tanggung jawab loh. Gak akan Bu. Bukannya gak akan Bu, ini resikonya gede tahu. Tapi kan sama olahraga. Aduh, ini pasien satu susah banget dikasih tahu. Ini tuh nggak baik buat ibu hamil. Nantinya ibu ngelahirin di sini, saya kan nggak bisa apa-apa. Saya nggak bisa bantu. Ntar saya yang repot. Gimana sih? Pokoknya pengen olahraga ini. Ya udah deh, terserah ibu aja. Saya nggak tanggung jawab ya kalau ada apa-apa. Jangan nyahin saya ya. Ya udah, terserah. Wow, enak ya. Tapi kok pegel ya? Berat juga. Wah, Pi, enak juga punya yang kayak ginian. Boleh dong aku pinjem buat di rumah? Enggak. Pakai aja di sini, nggak usah dibawa-bawa ke rumah. Lagian, itu belinya juga mahal. Ih, kamu sih udah tahu itu berat buat ibu hamil. Masih aja ngeyel pengen main itu. Ah, kamu mah banyak gaya lagi hamil juga. Ih, kamu gak boleh pelit dong sama ibu hamil. Ih, Pi, kamu gak boleh pelit dong sama ibu hamil. Nanti kalau anak aku ileran gimana? Kamu mau tanggung jawab? Ibu hamil maksa banget sih. Ya udah deh, daripada nanti bayi kamu jadi ngiler, ya udah bawa aja ke rumah kamu. Gak apa-apa, aku pinjemin aja deh. Tapi awas ya, jangan sampai rusak. Itu belinya mahal tahu. Oh iya, Pi, makasih banget. Hore, akhirnya aku bisa punya yang kayak gini walaupun pinjem ya. Aku bawa ke rumah ya. Iya, Pi. Berat banget ini alat. Gimana bawanya ya? Aduh. Kok jadi mulus gini? Aduh. Opi. Aduh. Opi, bantuin, Pi. Perut aku mulus.
mulus banget. Si Opi kemana sih? Lama banget. Aduh. Masa aku mau lahiran di sini? Opi! 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 Iya apa sih, Tewin? Berisik banget. Aku lagi main handphone ini. Kenapa sih kau minta tolong kayak gitu? Kayak yang kesakitan, kenapa? Aku ke situ deh, tungguin. Ih. Tuh, kan? Kata aku juga apa? Kamu sih, gak bisa dibilangin. Udah tahu itu, Teh. Berat. Susah buat ibu hamil, masih tetap aja ngeyel. Kamu sih jadi bikin ribet orang aja. Ih, apa sih? Ayo udah, 1, 2, 3. 1, 2, tarik nafas. Sekali lagi. Satu, dua, kepalanya ada bijil. Wah, bayinya cantik banget. Ih, lucu banget. Ini bayi kamu, Teh Win. Ini bayi kamu, Teh Win. Mana, Pi? Wah, anak aku lucu ya, Pi. Iya. Matanya bagus, Pi. Iya.